Kartika Sri Devi rupanya harus berbagi kasih sayang kepada kedua anak-anaknya agar tak saling cemburu satu sama lain. Ia bersama sang suami tercinta, Baim The Dance Company, selalu mutar otak agar anak-anaknya merasa tak kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Kayak si kakaknya sih, Ibu udah mulai pagi-pagi dan aku mau mandi sama mama. Enggak, kan ada papa. Terus nanti papanya harus bisa buat yang lebih menarik daripada mamahnya yang kalau mandi. Laundry jadi sambil cuci baju sambil mandi. Aduh itu yang apa ya? Tiap hari tuh saya berputar otak loh mbak buat bikin anak saya itu supaya dia nggak jealous ya, supaya dia tetap ngerasa anak saya pertama itu, supaya dia tidak diambil kasih sayang. Hari ini mengadakan acara nggak sih? Apa aja lah pokoknya dia sambil mandi. Mandi bubble tapi aku pilih jadi baby ya mbak ya gitu. Dia ngeliatin saya mandiin adiknya kan. Gimana mandi baby ini? Aku di dalam bak mah. Jadi aku oe mah. Iya, saya hari bekerja. Iya oke gitu. Iya. Harus beda ya karena dia cuma satu jam. Saya emang berlaku adil itu tapi sebisa mungkin. Setelah mereka pulang atau enggak dikasih sayang. Artika pun mulai memberi pengertian pada anak sulungnya untuk memberi contoh yang baik pada adiknya yang baru berusia 2 tahun. Kayak saya bilang, kakak aku lagi di anak berjamaah itu nikmat banget. Jadi kakak harus kasih contoh yang baik ya buat adiknya ya.